A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sampai kita di pertengahan bulan Jumadil Awal. Berarti sekitar 3 bulan setengah lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Persiapkan lagi kita banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan dalam keadaan sehat, keselamatan. Karena bulan Ramadan adalah Sayyidu Suhur, penghulu dari bulan-bulan yang ada berwalas kita. Begitu. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasang niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu At-ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan lirridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin shalihatin, atas niat yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rizukna rahmat nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi wa hifzul mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, dan ilham pada para malaikatil mukarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akhrijna min nuril fahmi, muliakanlah dengan cahaya pemahaman. Waktah lana adwa kefadlik, bukakanlah pintu kerumahmu. Wadusulah alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Dan sebarkan lima atas kami, wahai Tuhan yang pengasih, di antara yang terkasih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Maka apabila masuk waktu asar, maka salat engkau 4 rakaat dahulu daripada salat fardu asar. Maksud dahulu itu bermakna sebelum. Ini kitab yang saya ulas pada siang mengarah ke potang pada hari ini adalah yang dulu pernah diajarkan Allah yarham Khalifah Najir. Namo kitab ni Hidayatus Salikin. Dari mana saya tahu dia mengajar? Pada saat itu saya masih anak-anak. Karena orang tua saya dulu ada membuat kajian di rumah. Dipanggil Allah yarham Ustaz Amrik Usman. Ya, Ustaz Amrik bin Usman. Dari situ saya mulai kenal-kenal beberapa ustaz, termasuk Khalifah Najir juga datang. Jadi orang itu macam Allah yarham Ustaz Amrin Usman mengajarkan kitab Mu'izzatul Mukminin. Saya setelah lama baru tahu ketika dia mengajarkan itu, saya ceritakan ini Ustaz Khalifah Najir tadi, saya buat di bukunya itu di toko buku pada saat itu.
Tapi itu cetakan lama. Jadi kalau tak salah ingat saya udah terbakar itu. Nah ini bau, cetakan bau. Baulah ada kurang lebih masuk-masuk 2 minggu di Boli Day Medan. Jadi pengajarannya itu kitab Hidayatul Salikin ini asas awalnya adalah kitab Hidayatul Bidayah. Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Penyusun kitab ini adalah ulang Palembang. Namanya Syekh Abdul Somad Palembangi. Selain kitab ini dia ada susun kitab lain. Salah satu yang lama di Yusuna 9 tahun namanya Siarus Salikin. Dia diambil dari kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Disusun juga buat Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dia banyak menyentuh kepada kajian tasawuf. Walaupun dia ahli fikih dan tauhid, tapi ranah tasawuf itu untuk menghaluskan hati. Karena begini, kita cerita hayatul ardi, hidupnya tanah itu, tanah ini hidup, hidupnya bumi ini binas sobat manusia. Ada manusia hidup bumi, ada penghuni di kampung ini terkelola lah tanah, ada bangun rumah, tanam-tanaman dan sebagainya. Kalau tidak jadi kampung tinggal atau hutan atau daerah terpencil begitu. Ini karena orang datang ke pajak kawang ini membangun rumah dokat-dokat sungai. Kenapa? Karena supaya bisa penghidupan mencari joki di laut. Kenapa orang-orang Melayu itu banyak membangun rumah dokat-dokat sungai? Itu asbabnya dulu. Karena dia supaya mudah tubuh mencari ikan. Lalu dalam perjalanan pada saat itu yang namanya transportasi paling cepat laut. Maka dulu kalau nak mencapai ke tanah suci tergantung kecepatan kapal apinya. Tersebut kapal api. Ya. Kapal itu bukan lagi pakai tenaga manusia, sudah pakai bahan bakar. Jadi ada yang 2 bulan, PP 4 bulan. Singgala ke Kolombo, Sri Lanka. Maka dulu orang Melayu Dewi ada lagunya Amboi Sri Lanka. Karena orang dulu tu kalau ada berangkat singgah situ isi dulu bahan bakar. Baru bertolak anda ke India, anda ke mana. Maka dulu orang-orang pergi ke tanah suci banyak ilmu. Sebab dia ketika pergi dia berjumpa pertama di dalam kapal tu ada orang-orang alim sekali belajar. Ngapain dia di situ? Maka berjumpa dia orang pandai belajar di situ selama 4 bulan. Pergi 2 bulan, balik 2 bulan. Makanya banyak pandai doa, apa semua bergabung. Bukan sekedar di tanah suci yang 2 bulan, tapi dalam perjalanan itu yang membuat berkatnya. Udah mulai canggih 1 bulan, pencama. Tidak lagi 2 bulan. Jadi, dulu kita kenapa Acin sebut Serambi Mekah? Karena dari situlah titik tolak anda pergi ke tanah suci. Titik tolak kapal. Maka Serambi Mekah di situ anda menuju. Bukan karena Aceh itu karena Islami. Betul satu. Tapi dulu wilayah yang namanya Pulau Sumatera ini gato-gato Melayunya masih memakai hukum Islam. Dan sekarang yang masih dijajah di dalam kumpulan Nusantara yang wilayah Melayu adalah Patani. Patani itu yang menjajahnya Thailand Siam. Bangsa Siam itu, bangsa Thailand itu. Maka dua di negara ini Islam yang masih dijajah, pertama Palestina, kedua adalah Patani atau Patani. Jadi Patani itu dia tu Islam uang tu pokok kita bahasanya pun bahasa hampir mirip buku kita Melayu. Maka kadangkala kitab-kitab uang itu dan ulama dari negeri kita ini kadang ada belajar sana, uang yang dari Patani pun ada belajar baik. Begitu. Maka muka-muka uang itu agak-agak mirip buku kita. Itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah kenapa hilang habis.
Dijuga saya baru posan kitab namanya Kifayatul Muhtadi. Yang menyusunnya adalah ulama Repatani. Ulama Repatani. Kenapa saya gajian tidak boleh kitab? Karena saya nak mengisi ta'lim, mengajar. Maka kalau kata orang, sadak nak ustaz tu, tinggal buka umbu aja tak bisa kalau tak dasar. Kombu kalau tak ada dasar, nak mau mengayak. Kombu tak ada dasar, nak mau mengayak, harus ada ilmu. Kalau melawak bisa, tak apa-apa pakai dasar dong, melawak ya. Kalau udah cito hukum, anda ngalim, anda pandai, kayak gitu. Maka sebuah telah baik kita ni belajar macam ini kan kitab ini. Sesungguh punya kitab ini. Baru tengok saya kata macam sekolah apa? Buka halaman 69. Ah, sama diulas nanti kami baca. Maka dalam belajar ilmu itu ada empat. Kuna aliman jadi orang berilmu macam saya mengajarkan. Au muta'aliman orang belajar. Au mustami'an orang mendama. Au muhibban orang yang mencintai orang mendama. Empat. Pala takun khamisan, jangan jadi kelima. Patahlik celaka. Dia celaka. Mengajar tak ada, belajar tak ada, mendama tak ada, mencintai yang mendama tak ada, celaka. Bahkan mengambat-ngambat. Maka lelaki kalau mengalami gini sementara dia tak mampu untuk mengajar, itu tanggungjawab dia untuk pegawai agama, celaka dia. Ya. Karena sejatinya tanggungjawab mendidik pegawai agama sama bini dengan lelaki. Karena lelaki dari tak mampu, izinkanlah dia untuk mendekatkan Tuhannya lewat belajar agama. Begitu. Kadang-kadang, usaha kau mengaji-ngaji kau. Okey bang, aku tak ngaji. Tapi kau yang mengaji, dapat ilmu kau mengaji, kau ajar bang. Bisa gitu? Bisa. Karena patok pertama dia wajib. Dia pembina rumah tangga itu. Maka dia pemimpin, dia wajib belajar. Nah, jadi dalam bab mengayung itu, pemimpin itu harus punya kelebihan itu. Kalau dia tak mampu sibuk mencari joki, berikanlah keredaan untuk supaya istri belajar pokok agama. Karena al-um madrasatul ulama adalah rumah sekolah yang utama-utama sekali. Kalau pandai bini kekagang, bisa dia mendidik anak-anak keturunan. Maka bisa dapat anak yang soleh-soleha, sobat induk daripada mak bagus. Begitu. Dah. Jadi ini saya mencari barakat. Dulu pernah saya belajar taklim sama Allah yarham Khalifah Nazir. Cuma karena awak pada saat itu muda ala-ala antah aku. Kata dia antah aku. Kata awak panolah. Cuma saya dapat berkat, dapat kitab Allah. Saya sekarang anak mengulas sama ibu karena saya tengok bahasanya Melayu. Cuma bahasa Melayu ini kadang memutar-mutar. Bahasa Melayu ramu ini kadang memutar-mutar. Tidak macam kitab bahasa Arab. Kalau kitab bahasa Arab sadar itu tahu domir kembali ke mana. Ya. Laulat domair la fahimat ta'ir. Kalau lah tidak karena domir-domir kata ganti dalam bahasa Arab, sungguh bung pun paham. Yang membuat payah dalam bahasa Arab itu ada domirnya, ada takdirnya, ada mahzub dibuang. Jadi apa kata di sini, apabila sudah masuk waktu asar, maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar. Maksudnya sebelum asar itu salat qabliyah asar. Sunat ah. Yaitu sunat muakkad pada ahli tasawuf. Menurut ulama tasawuf, 4 rakaat sebelum asar itu adalah sunat muakkad. Kalau ahli syariat berapa yang muakkad? 2. 2. Yang 2 lagi ghairu muakkad. Uang ahli tasawuf, uang yang melatih dia untuk menghilangkan yang namanya kemalasan diri, paksakan diri setelah wajib adalah sunat. Begitu. Karena sifat manusia di tanah banyak menganggur datang gelisah. Jadi kalau dia sibuk badannya beramal, sibuk mulutnya berzikir, sibuk dia taklim, sibuk dia membuat kebaikan, yang gelisah-gelisah itu terkuangkan kepada diri dia. Semalam datanglah ada dulu mengaji sama saya. Cuma pertama karena pengajiannya itu dah bubar, dia pun hubungannya itu ke Jakarta, biiznillah. Dalam semalam itu
diajak buat kawannya 40 hari lah katanya udah suaminya meninggal. Datang ke rumah, dia kata karena kawan dia cuma lakinya itu aja, anaknya semua berserak. Jadi namanya uang bau kematian laki saudara. Jadi saya katakan ubat daripada kesodian itu sibukkan untuk beramal kebaikan. Kalau kita datang taklim ini, kita akan membanding-bandingkan ya. Bahwasanya ada kawan itu sudah mengandung sekian puluh tahun. Akhirnya kau kuatir itu dia bisa melewati. Ada bahkan uang kadang dia mengandung ketika meninggal lagi, pikir dia apa? Siapa ngasih aku makan? Itu yang ditakutkan dia. Uang yang sudah melewati itu, Allah Ta'ala tak pernah mengecewakan. Makan juga dia. Aduh saya tunjuk jamaah. Patah juga. Karena Allah Ta'ala itu, kalau kita cerita kan ada kasanya di dalam Facebook. Kalau cerita makan, bulat dalam batu makan. Kalau cerita banyak anak, ayam tak sekolah anak banyak. Kan begitu. Kalau cerita yang kita takutkan yang penting, kita jalan di muka bumi Allah ini jadi aja yang terbaik. Kalau berkojo-berkojo, kalau membuat-membuat. Kan udah pernah saya kisahkan itu. Melintaslah saya beberapa malam dulu-dulu sampai sekarang pun saya tengok. Aduh ibu-ibu membawa anak mengutip butut malam hari. Sampai sekarang masih hidup gue dia. Itu kojo dia. Awak udah berapa tahun mencerita itu? Ah itu cerita jodoh. Manusia ini, dia membuat dia tetap hidup adalah kepoluan dia. Kalau keinginan itu yang membuat dia mati. Ingin ini, ingin itu. Kalau tak dapat ini, poneng. Kalau tak dapat itu, poneng. Kalau polu, sepolunya makan sepolu. Dan daun kangkung aja digobus sama belacan lewat. Makan juga. Apalagi sama belacan. Oh, sodap. Baut lapak. Sodap oh makan itu lapak. Idamu ta'am al-juk. Lauk makan itu lapak. Sesodap apapun lauk, kalau tak lapak, tak sodap. Maka itu kalau berbuka air putih itu, Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizkika aqtartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Tadi kan minum air. Rasa macam mana? Oh, sodap. Oh. Apalagi ada kalak. Dia buat hijau ya. Kolak, kurma, pocendol, anyang toge, anyang pakis, risol. Kalau ayah biasa nengok bubuk podas itu awak, apa ini makan bubuk? Tapi ketika buku, sadap aja puas. Nah, bisa buat bubuk podas buah hijau tidak? Iya pak, nah. Saya itu cahaya jamban. Cahaya jamban? Jangan banyak-banyak. Nah, buku itu ala kadar bisa mengantarkan untuk sholat menggolib. Agus menggolib mau uang masakan. Kalau tak menggolib di waktu terawih, makan untuk ala kadar, habis terawih. Ayo uang terlanap semua, cahaya jamban. Ah, karena bau terlalu konyang, ketika terawih bisa membuat mata kita itu agak melayang-layang begini. Nah, maka kalau sholat-sholat terawih tak bisa bagak bulih itu walaupun dia mampu tokak. Uang ditokak mau minum dua cengek. Mana lah dana tokak? Ah, iya. Tuh. Jadi jadilah uang yang berilmu, jadilah uang belajar, jadi uang tiga mustamin di sini. Kalau yang belajar itu bawa buku, bawa kitab. Ini belajar mendama. Acau mengikat macam mana? Direkamlah kalau nak dama, dama. Aku muhibban. Dia tak mampu belajar, mengajar, tak mampu belajar, tak mampu dia berdama. Lima pokak, sudah tua. Ya, badan tak bisa lagi gerak. Muhibban mencintai uang belajar. Acau macam mana? Ah, kalau ada pula joki, aku tak bisa datang pengajian berlatih manis yang pusat kecegek. Dia minum uang itu muhibban tu. Boleh goreng, kan goreng dia. Kasih apa nama pulut, kasih apa gulung, ha? Sekali ada joki pula entah apa, dibuat apa entah lontong gitu kan. Itu muhibban. Tak mampu aku jualan aja, kau jual aku tak mampu aku ada pengaji. Muhibban, itu bagus juga tuh. Atau mempermudah jalan uang hendak datang ke pengajian. Udahlah kata RBT kuantai ibu tempat pengajian, tak bisa mengaji gitu.
dapat panggilan kain sini jadilah, karena aku mencintai uang-uang yang lain. Begitu. Ya, balik kita cerita kitab ini. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Memberi rahmat oleh Allah akan hamba yang hamba tadi salat 4 rakaat sebelum asar. Kalau anda dapat rahmat Allah, rahmat itu artinya kasih sayang. Allah kasih menengok gitu, aku juga kasih sayang dia. Jauh ke mana? Salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Menurut kitab ini. Nah, kalau saat ini dua ustaz, macam mana? Apa kita berlaku daripada hadis ini? Jadi macam mana? Mungkin separuh juga dapat dia. Mungkin separuh jadi tujuannya. Aturan Allah Ta'ala nak mengasih rahmat ke 100, kasih libur jadilah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat qabla asri arba'an haramallahu alamna, barang siapa yang sholat asar sebelum itu 4 rakaat, Allah haramkan atas dia api neraka. Ibu, kalau lewat di majlis ilmu, buang berilmu tu, buang belajar tu, kubuang tu, senang dia lewat buang berilmu tu, buang nak belajar tu, mencintai dia. Kalau lah ada satu hingar-bingar begitu, matian sorok. Begitu cao salah satu mencintai. Saya bukan menghukum dia, salah saya. Kita tidak menghukumi dia, kita menghukumi diri kita. Mana ada fasilitas nanti, ibarat kita lewat masjid, ramadhan ibadah, ulang taklim. Kalau seandainya keributan kita bisa mengganggu, itu nanti di hari kiamat Allah akan meminta pertanyaan sama kita. Kau tahu tidak uang itu? Ini di situ taklim, situ bantai. Apa nama keyboard untuk ulang tahun? Wah, ini tanda dia macam cuek dan pegawai agama. Dengan hak-hak uang ramai, atau dia ibarat begini kan sampai asar. Udah kan habis asar lagi lah, uang itu melantam. Uang itu lagi mengaji. Mengaji seminggu sekali di uang itu. Senin aja di sini. Ya, bukannya tiap hari pula. Mau pesta, pas pula tuh hari Senin juga. Cuma itu lah. Asar saya lagi asar. Anda ada bunyi di rumah aja, ukuran rumah dia aja. Ya, begitu jauhnya salah satu. Ya. Kita tak boleh menghukum orang itu. Kalau terjadi pada diri kita, kita hukum gitu. Ya. Karena menghukum uang pasti apa asik kita dan itu lupa salah kita. Jadi ini pekojuannya sama juga dengan sholat juhur. Sholat juhur itu siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum juhur dan setelah juhur, maka Allah haramkan dibakar api neraka. Upunya begitu mudah berada selamat daripada neraka. Gajin aja bangun ibadah. Gajin aja bangun ibadah. Utamanya tadi sholat. Sholat rawatib namanya. Qabliyah, ba'diyah. Dan seyogianya, bahasa seyogianya ini bahasa lama. Artinya sepatutnya, sepantasnya, seelo'o. Jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu supaya dapat engkau rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakan demikian itu. Makanya bunyi hadisnya itu rahimallah, semoga Allah merahmati abadan hamba. Dawamkan, arti dawamkan dibuat senantiasa. Kalau yang sudah terbiasa dia qabliyah asar, andai kata ini ya, ini kan kita entah telat nih kan mengaji apa salat kan. Dia sudah biasa qabliyah asar, maka habis asar buat qabliyah alus. Iya, namanya qada salat sunat dulu. Bagi orang yang sudah biasa mengajun itu. Mana kata biasa itu semalam sudah dibuat kan? Walaupun sekali semalam. Hari Minggu, hari Ahad semalam udah terbuat, akhirnya nak menyusul kedua. Itu udah biasa kot. Macam contoh, semalam dia tahajud, bangkit jam 2. Rencana malamnya nak tahajud juga. Rupa tu bangkit habis subuh. Maka boleh habis subuh tu dia buat qada solat sunat tahajud tadi. Dalam rangka kecewa dia, kenapa aku bangkit kesiangan sehingga tidak bisa menjumpai tahajud. Boleh.
boleh. Namo kodo sholat sunat. Kodo sholat sunat. Tak harus ada kata kodoan. Dia mengajukan tuh niat anak mengganti tahajud yang tinggal tuh dalam rangka kecewa dia tuh boleh. Boleh. Ada kitabnya ya. Kalau di dalam kitab yang saya ulas itu ada nama kitab Mu'izzatul Mu'minin. Ya. Jadi qada salat sunat namanya. Dan maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar, udah salat asar pula kan? Maka jangan masghul, jangan disibukkan. Ya. Melainkan dengan seumpama yang dahulu yakni hendaklah engkau kerjakan kemudian daripada salat asar itu seperti yang engkau kerjakan kemudian daripada salat zuhur seperti menuntut ilmu. Jadi habis salat itu baiknya yang utama itu menuntut ilmu. Di dalam kitab Hidayatus Salikin ini habis zuhur baik kamu menuntut ilmu macam ini nih. Nanti kan habis zuhur. Maka amalia yang dikojokan buat uang kampung itu ini berdasarkan kitab Hidayatus Salikin ya lah. Yang merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali. Jadi baik habis zuhur itu belajar ilmu agama. Nah, itu. Itulah kenapa kaum ibu itu mulailah bergerak untuk belajar mengamalkan daripada apa yang ada dalam kitab. Tapi di sini apakah cukup itu saja? Dikatakan di sini menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama atau menolong kebajikan kepada segala manusia, menolong uang. Menolong uang. Niatkan jualan itu untuk menolong uang. Ya. Niatkan kita membuat kebaikan itu untuk menolong uang. Walau ada keuntungan pribadi tapi niatkan menolong. Uang beriman nih, kojo dia mencari kojo untuk apa? Untuk supaya mudah beramal ibadah. Kalau nak cari kojo, cari kojo itu nak mencari kayo, anda-anda kayo, itu sama dia dengan jambu, sama dia dengan celacap, sama dia dengan hawa, hawa, Cino tu. Uang itu cari kojo, anda kayo, itu aja tujuan dia. Kalau kita cari kojo anda kayo, sama uang tu, ketinggalan kita, uang tu dah duluan. Maka semua gaya bisa buat apa? Noko uang, ibu uang. Wah, anda belagu, gomurah atau sebagainya. Kita cari roto kena itu. Kita cari roto supaya bisa bersedekah, supaya bisa membuat kebaikan, supaya bisa berangkat ke tanah suci, supaya bisa buat buahkan akhirat. Itu tujuan kita cari. Maka jangan sempat mencari roto meninggalkan ibadah. Situ mengayuh, situ bersibuk. Yang boleh tak kalah banyak ada rokok sebatang, anti nyamuk seringkah. Oh, apa nama tu mancis? Kalau perlu tutup buat tempel lagi solat. Oh, soalin bana tu saya lagi solat macam paten bana pula dia. Dia pula rengaan dia. Tidaklah waktu yang setengah jam itu membuat kita musokin. Kalau dah selesai solat kau buka balik. Kalau dah terbiasa sama yang membuat dia dah faham dia sebelum itu dia datang. Kalau terbiasa. Kalau awak ni semua tak kerja, sibuk apa sibuk joki ustaz. Dahlah. Soalah situ. Ah, nama awak cuma membilangkan aja. Patuh anak menolong mengamalkan itu kembali kepada pribadi. Iya. Kalau semua tu lah sepakat semua orang tajuk kiram ni, kupuin kompak dan ada pula yang menegaknya seandainya ada melanggar dihukum. Ya. Ah, dikasih batasan, dikasih apa namanya itu aturan. Maka terjadi itu. Barat kamu kau semua tutup, tak ada boleh buka. Tutup, 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 tutup. Kita kan waktu pergi ke Aceh kita tengok kan tukang motor nak mencari biji apa mencari salar kan payah. Waktu pergi kita tempoh sehingga sehingga tutup umur situ dia nak mengisi situ pegawai. Payah waktu di Aceh. Karena orang itu sudah sepakat. Sepakat. Ah, memang ujian. Joki itu ujian sama kita. Mencari ujian juga. Cuman mencari itu ujian? Kita tetap patuh pada Allah atau kita mempertuhkan hawa nafsu kita. Sama juga dengan sakit.
kita patuh kepada Allah atau kita mempatuhi kepada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tak sombong, kan tak ada manusia tak nak sombong, sakit. Tapi hawa nafsu ini mengajak itu suruh pergi pula untuk pemaksiat lewat kubur. Tadi malam tadi ada pula remaja bertanya, apa hukum mau uang yang meramal dan dukun untuk ustaz? Apa kafir? Begitu. Karena kan kalau menurut hadis, uang datang ke dukun, dia datang. Itu kan 40 hari, 40 malam, amalannya tak timo. Membenarkannya kafir, membenarkannya syirik. Kan gitu. Jadi uang yang mampu buat itu macam mana? Kalau dalam kitab, uang itu dapat hasil daripada itu, ibarat mendukun tadi, haram. Haram. Jadi, saya kata begini, ulama berbeda pendapat tentang meletakkan hukum peramal, hukum dukun. Macam mana berbeda pendapat? Ada yang langsung hukum kafir. Karena kafir ini ada dua. Namanya kafir akidah, i'tiqadi, dan kafir amali, perbuatan. Kalau keyakinan dia itu sudah bertentangan dengan pada syariat Islam, itu i'tiqadi. Kalau dia amalan aja, karena yang namanya kain, dukun, dia tetap sama Allah. Itu amaliyah. Bisa jadi ada ulama mengatakan uang begitu tuh kalau seandainya atau diserang pancung. Karena dia tuh banyak menaik kepada kesesatan kepada Allah. Ada yang mengatakan amaliyah. Begitu. Bapak ibu jamaah yang Allah muliakan. Balik kita cerita kita nih. Atau menolong kebajikan pada segala manusia, atau berbuat ibadah yang sunat seperti membaca Quran dan segala aurat, mirip-mirip, atau berusaha kepada suatu yang membawa kehidupan di dalam dunia yang menolong kepada akhirat. Jadi mencari joki habis asar, mencari joki habis zuhur, mencari joki habis salat, itu adalah bab terakhir daripada kebaikan yang dilakukan. Bab yang utama, pertama menuntut ilmu paling tinggi. Maka sangat tinggi fadilat menuntut ilmu tu. Mana tempat uang yang melintas orang nak belajar ilmu, yang menuntut ilmu itu penuh barakah. Melintas di kuburan, isi penghuni kuburan tengok tu, hormatkan uang yang menuntut ilmu. Itu nanti setelah kita meninggal baru tahu apa fadilat kata kitab-kitab itu seperti itu. Kalau di dunia ini peduli tidak? Bahkan maaf, dulu ada Allah yarham Ustaz Redha Namsah, guru saya di Simpang Sanam. Dia ngajar Mu'izzatul Mu'minin, dia ngajar Qara'in, dia ngajar Nahu, dia ngajar Sorak. Dia kata cerita satu. Ini kita sini sebelumnya zuhur. Waktu saya dan kawan-kawan dia belajar, rumah guru saya itu atap, kata dia. Jadi udah bolong-bolong nak ganti. Karena dalam rangka memuliakan ilmu, kami ikut membantu untuk membolo atap tuan guru. Begitu. Maka kalau kita tengok sekarang, itu sudah susah dicapai. Susah dicapai. Urusan tak kan sudah kasih. Ada asal datang Ustaz kan sudah salam tempel. Uruslah atapnya sendiri. Begitu jadi. Dulu berkat memacam Allah yarham. Khalifah. Tuan Bakri, Tuan Syekh Abdul Wahab, ya. Itu uang-uang kalau melintas tu tengok ada uang main bola, atuk dia takut dia main bola. Karena bagi ini ni pekojun tak betul. Maka tu terhenti. Karena kenapa? Keberkatan ilmu tadi kerisma. Dulu pernah saya ceritakan. Tuan Syekh Abdul Wahab itu kan rokan ya. Titik putih atau titik merah. Jadi di dalam keluarga itu ada poster-poster Filipidia. Jadi dia minum, dia cukup kombo dia begini aja tempat minum tuh. Padang gitu. Jangan itu dulu, itu paham dia lah ya. Banyak gambarnya ya, tapi itu aja bahasanya. Banyak gambarnya. Besok ketika datang, hilang semua gambar. Hilang semua gambar. Karena keberkatan dia kombo begitu. Karena uang begitu dulu ada menteri isi gambar tu, kalau dia buat untuk makhluk hidup, dia pahamkan
nanti di hari kiamat ditiup sampai hidup. Tapi ulama berbeda pendapat juga tentang ini, gambar-gambar rupa ini, al-aqsu ini. Ya, kan dibalik. Saya pun ada situ. Salah. Jadi maksudnya begini, kalau gambar itu digabo dia gato, tak masuk hukum itu. Dulu yang kalau digabo bentuk dia kasih dengan apa gitu. Itu tak boleh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada dikasih hadiah kain burung merak. Kain burung merak. Jadi kain burung merak itu disuruh kepada Aisyah radhiyallahu anha agar memotong kepala. Potong kan mati, mati tak cukup. Ah, itulah kenapa Sunan Kalijaga itu dibuat opo wayang-wayang itu dilahirkan opo untuk manusia. Panjang rambut, panjang hidung, bentuk wayang goyang kulit. Ah, itu dasar-dasar ulama terdahulu pandainya orang pengampun opo. Udah itu lagi dikatakan di sini. Dan seyogianya, sepatutnya, sepantasnya, sebaiknya, seharusnya, jangan engkau sia-siakan segala waktumu itu, dan hendaklah engkau tentukan bagi tiap-tiap waktumu itu akan bahagia daripada aurat-auratmu yang tertentu. Sekira-kira tiada lalu tiap-tiap aurat yang tertentu pada satu waktu itu kepada lainnya. Aurat artinya wirid, zikir-zikir. Jangan kau sia-siakan waktu kau itu tidak diisi dengan amalan. Karena orang mati itu mintanya cuma satu, hidup. Walau sepanjang ada beramal. Tidak orang mati itu nak mencari rumah lagi kalau dah meninggal dah. Tidak orang mati itu aku nak beli mobil lagi, nak kumpul duit, tidak. Cuma satu minta hidup saja. Orang hidup konek mencari rumah apa, semua duit apa. Kalau tidak nak mati dia. Elok nak mati tak dapat PKH aku. Lama hidup di desa Sukajaya ni dari zaman aku nenek punya usah pula tak dapat PKH rumah. Sudah ada hubung, tak dapat juga PKH. Pasti aku tak jatuh di Sukajaya ni. Lama. Tak usah. Ya. Karena sejatinya apa yang bisa kita amalkan apa. Apa yang biasa, zikir. Apa subhanallah aja nak banyak, apa alhamdulillah nak banyak, apa Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah. Dawamkan. Satu aja tapi istiqamah lebih baik daripada banyak-banyak. Habis kaji aja buat. Dawam itu senantiasa dibuat. Ini dibuat, ini dibuat, ini dibuat. Apa hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa astagfirullah jadi buat satu ayat 70 kali. Harus ada. Kalau Imam Ghazali itu kan ada ayat ini ayat Selasa ini. Mungkin bawakan sama kita udah tiap ayat jadi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Tengok buat berkelahi, astagfirullahaladzim. Tengok orang dapat iman, astagfirullahaladzim. Bawa gitu. Tengok kucing berkelahi, astagfirullahaladzim. Ya. Istighfar aja. Pokok gambar. Nah, udah terakhir. Saya panjang sampai situ. Kalau ada yang tanya, bebas, dipersilakan. Pada ibu-ibu semua, semoga Allah akan berkahi. Semoga Allah ridakan semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tak jadi masuk. Masbo. Iya, iya, iya. Dia jadinya kalau niat ke imam batal, kalau niat dia salat sendiri sah. Salat kalau niat dia salat sendiri sah. Jadi itu antara berilmu. Kalau ditanya dia kau berimam, kalau dia berimamnya dia batal salatnya. Kalau niat dia adalah salat sendiri sah. Iya, ini sebetulnya begini, coba kita dudukkan dulu ya. Mengkobokan uang yang begitu melompok imam itu berarti
hendak meletakkan pemahaman. Sekarang kita ada dokat tidak sama dia? Kalau ada dokat sama dia, kasih tahu itu kawan kita. Kalau tak dokat kami, ya aku kata kau urus saja urusan kau. Payah memang seluruh ini sekarang ini terlalu tinggi pun harga diri. Padahal uang berharga diri. Terlalu tinggi pun harga diri. Saya masuk grup guru Al-Muhlisin Kampung Arab ngajar saya kan. Jadi foto buat guru tu. Ini kan di pesantren Kampung Arab anak-anak ujian. Anda dapat rapor semester. Jadi ada satu guru pas dia mengawas. Saya bukan mengatakan guru sekolah tempat saya mengajarkan. Di foto jawabnya itu. Ditanya pertama usul fikih mau wal wajib apa tu wajib tahu aku jawaban mudah kelas 8 ya berarti dia kelas 10 SMP nomor 1 kamu nanya nomor 2 kamu nanya nomor 3 kamu nanya nomor 4 kamu nanya nomor 5 kamu nanya itu jawaban masih ada tinggal dia lagi guru bertanya dijawabnya kamu nanya yang viral tuh. Kalau dia tak nak jawab, kosong aja. Jangan begitu, ini anak dipanggil mudaan. Apa maksud kamu di sini? Kamu nanya. Nah itulah, ketika kalian macam contoh lah muda di rumah. Awak nasihatkan, udah, menyungut. Muncungnya tu tahu apa yang ditopu. Dan sayang kau, awak sama anak. Muka tu masam aja. Begitu cawan anak itu melawan saya. Mungkin dia tak berkomo, tapi tingkah dia diam. Sumakan diam. Dan diam, begitu tuh. Jadi memang begitu alamnya. Nah, sama juga mengingatkan uang yang tak tahu terlalu tinggi harga diri tadi. Sementara dia tidak memposisikan kalau uangnya. Itu maka uang-uang begitu, tak ada datang mengaji. Nah itu, kalau mengaji saya tanya, bisa perbaiki. Ya. Jadi tidak dulu boleh ikut, namanya mengikut. Bukan lumpuh sampai sama tidak ikut nanti kalau sani uang tambah ini bukan menyokong pribadi di dalam pembelajar ah gitu andai kata dia niat maksud saya tadi apakah sah berjamaahnya Ustaz saya tak tahu apa niat dia berjamaah mati berjamaah apa tidak takut saya meletakkan niatku tak ngerti dia banyak uang salat di salat dia tak timo. Yang sholat-sholat banyak, tak tahu ini iman meletakkan kekuatannya antara Allah, sampai para itu. Hanya akan Allah Akbar. Haji tak ada hadir di situ. Tak sah juga sholat. Hanya sekedar uang sholat, uang sholat. Ya. Nah, itu pun tahu. Kalau tak niat itu di antaranya Allah Akbar mukarramnya. Ada kosan, ada ta'arud, ada ta'in. Itu pun tahu. Kosongnya usali, ya usalat. Ta'arufnya sifatnya apa? Sunat apa fardu? Ta'yinnya menjelaskan. Juhur asar maghrib, isya subuh. Lalu minta pada perakaan kami, iman keadaan kami, dan ta'ala. Saya kuat, itu belum tentu lulus deh. Tapi, ikut iya, aku sholat fardu juhur, udah cukup. Ikut imam. Itu aja niat. Aku sholat fardu juhur, ikut imam. Udah satu niat dalam hati. Yang kongku hati itu begitu, yang lain tambahan, yang sampai menyusun-nyusun empat rakaat, mengikut imam, tunai karena Allah, itu tambahan, sunat hukumah. Yang pokoknya cuma tiga itu, aku sholat fardu asar, makmum. Kan kalau dia dibaca semua itu kata Allah, belum masuk ya boleh ya. Padahal usolli itu aku sholat fardu asar ikut imam. Dah. Yang sholat sama Allah, fardu udah tahu, asar ikut imam cukup. Kojak, karena ada membedakan antara makmum dan imam. Jangan satu makmum dan imaman. Kepatok, tapi dia juga mesti waktu itu hadir. Sekojak lagi setelah barang itu pun boleh makmum dan imaman kalau dalam buku kita. Jadi balik kita cerita begitu. Apakah seorang dosa? Kemungkinan ya. Kalau dia tidak tahu itu,
kemungkinan dia tak sah salat. Kalaupun tahu dia sengaja, juga kemungkinan tak sah. Maka wajib belajar. Belajar dia menjadi wajib. Makanya lalu kalau kita bahas, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beramal pada sak ilmu, amalnya yang tertolak dan tidak. Macam contoh, puasa. Pokoknya asal mata air mulut nampak masih bisa sahur. Udah habis subuh. Setengah enam pula dia sahur. Nanti masih balap kata. Kan malam nih. Itu sekolah hati dia. Beramalnya sudah tak bisa ini. Jadi kalau begitu tuh, kalau niat dia adalah munfarid, sholat sebisa. Munfarid itu sholat sendiri dia. Usalli umpama zuhur tadi, usalli pada zuhur arba'a rakaatin ada'an ilaihi ta'ala. Tapi kalau dekat sama makmuman batal. Ada sesuai petunjuk. Namun dia tak tahu, ustaz tak dihukum lah. Uang tak tahu wajib belajar. Uang tak tahu wajib belajar. Di mana ada rakaatnya kalau ruku? Kalau sama-sama ruku sama imam, kalau tak sama dapat ruku sama imam tak dapat rakaat. Maksudnya gini, ketika imam itu ruku, Allah wabah ruku. Kalau ada ruku, imam dah naik. Tak dapat tu. Iya, lambat datang sam. Awak ada takut Allah wabah anda ruku lagi ni. Ini imam contoh. Awak ada ruku. Ya kan? Ada ruku, bantai imam naik gini. Tak dapat rakaat. Karena ruku bersama imam. Mau dapat rakaat. Itu. Ya. Sunat tadi, Pak. Sunat asar tadi. Kenapa sunat asar? Perbiannya